Jadi ketika iblis dikeluarkan dari surganya Allah, digambarkan dalam Al-Quran, iblis pernah berkata kepada Allah, apa kata iblis? Ya Rabbi, bi'izzatika wa jalalika, ya Allah, demi keagunganmu, demi kemuliaanmu, aku siap engkau keluarkan dari surga. Aku rela engkau keluarkan aku dari surga. Dan aku pun terima kalau nanti yaumul kiamah engkau tempatkan aku di dalam neraka engkau. Tapi satu yang aku minta, ya Allah. Kata iblis, aku rela engkau keluarkan aku dari surga, dan aku terima engkau masukkan aku ke dalam nerakamu nanti yaumul kiamah. Tapi satu permintaanku, apa? Panjangkan umurku sampai hari kiamat. Itu doang permintaan. Panjangkan umurku sampai dengan hari kiamat. Ini permintaan iblis. Dia gak mau dimatiin. Sampai Allah bertanya kepada iblis, kenapa engkau pengen minta umur sepanjang itu? Sampai hari kiamat engkau tidak mau mati. Apa yang kau inginkan? Apa jawaban iblis laknatullah alaih di hadapan Allah? Demi kebesaranmu ya Allah, aku bersumpah di hadapanmu, aku akan ganggu dan aku akan goda anak dan keturunannya Adam, sehingga mereka akan banyak mengikuti aku dan akan masuk bersama aku di dalam neraka. Aku berjanji, kata dia, sampai kapanpun akan aku ganggu dan akan aku goda itu orang-orang daripada anak-anak dan keturunannya daripada Adam. Jadi oleh karena itu, ini sebuah pernyataan daripada iblis laknatullah alaihi yang akan selalu mengganggu dan menggoda daripada anak-anak dan keturunannya Adam sampai dengan hari kiamat. Sebanyak-banyaknya dia akan cari teman dia untuk dia gak mau masuk sendirian. Dia pengen ajak, karena gara-gara Adam saya dikeluarkan dari surga, gara-gara Adam saya dimasukkan ke dalam neraka, maka aku akan berusaha semaksimal mungkin, aku akan cari teman-teman dan anak keturunan Adam untuk menjadi teman-temanku nanti di dalam neraka. Masya Allah. Jadi selalu dia akan mengganggu dan menggoda kita ada di dalam mempertahankan nilai-nilai keimanan kita. Ya, Masya Allah. Di mana saja. Kapan saja. Bahkan dia akan masuk sebagaimana mengalirnya darah di dalam diri kita. Tidak ada satu langkah kaki kita, tidak ada satu perkataan yang keluar dari mulut kita, iblis akan berusaha untuk mengganggunya. Iblis akan berusaha untuk menggodanya. Jangan lagi di luar, di dalam masjid. Kira-kira kalau di dalam masjid setan ada apa tidak? Banyak. Halo? Di dalam masjid kira-kira setan ada atau tidak? Banyakan di sini. Di sini malah. Yang dia mengganggunya ya di sini. Yang mau diganggu itu yang ibadah. Yang diganggu sama iblis, yang diganggu sama setan, yang sholat. Kalau yang gak sholat, diganggu gak? Diganggu gak? Enggak. Kenapa? CS. Yang gak sholat mah gak diganggu. Yang sholat, kalau yang gak sholat, ya saya gak ganggu aja gak sembahyang, apalagi saya ganggu, katanya. Tuh yang lagi sembahyang saya ganggu. Bagaimana caranya supaya sembahyangnya tidak sempurna? Ada kitab klasik, Pak. Dalam dunia pesantren itu dibaca. Kitab yang ditulis dan disusun oleh seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau tulis di dalam kitab klasiknya itu bahwa ada satu riwayat hadis yang didatangkan dari Sayyidina Umar Ibnul Khattab, anak keturunan iblis itu nanti terbagi-bagi dan dia punya tugas masing-masing untuk mengganggunya, anak-anak keturunan Adam.
Dan salah satu di antara setan itu yang mengganggu itu ada di tempat wudu, Pak. Ada di tempat wudu. Kata Sayyidina Umar Ibnul Khattab, ada setan namanya Walhan. Namanya Walhan. Besok kalau punya anak jangan namain Walhan. Itu nama siapa? Nama setan. Tugas dia ganggunya di sono, Pak. Bagaimana caranya supaya orang yang berwudu, wudunya tidak sempurna? Dia akan ganggu, dia akan goda di tempat wudu itu. Kalau seandainya di sana sudah tidak sempurna wudunya, dia enggak usah capek-capek gangguin yang di masjid di dalam. Salatnya enggak perlu diganggu. Kenapa? Kalau wudunya tidak sempurna, berarti salatnya enggak sempurna. La salata liman la wudu'a lahu. Tidak akan dianggap sempurna salat seseorang bagi orang yang tidak sempurna wudunya. Makanya digangguin di sono. Bagaimana caranya supaya wudu itu tidak sempurna? Berapa banyak kita lihat, Pak, cara berwudu kita, maaf-maaf ucap ini, yang banyak yang tidak sempurna dalam wudunya. Masya Allah. Cukup katanya digangguin di sana. Kalau udah seperti itu, enggak wudunya enggak sempurna, ya sholatnya udah enggak akan diterima oleh Allah. Bahkan bukan hanya tidak diterima, kan sudah pernah disampaikan dalam satu hadis, ternyata sholat yang kita kerjakan itu, sholat yang kita lakukan itu, dia bisa berbicara dan dia bisa gembira manakala kalau sholat itu dilakukan dengan baik, dilakukan dengan benar, dilakukan dengan sempurna. Apabila sholat itu dilakukan dengan sempurna, maka sholat itu senang dan dia gembira sholatnya. Begitu juga sebaliknya, kalau seandainya sholatnya tidak sempurna, dilakukan tidak benar, dilakukan dengan cara yang asal-asalan, wudunya asal-asalan, rukunya asal-asalan, pun sholat pun akan marah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahsana ar-rajulu salata fa atamma wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha." Apabila ada seseorang yang sempurna salatnya, apabila ada seseorang yang benar dan baik salatnya, yaitu dengan cara sempurna wudunya, sempurna rukuknya, sempurna sujudnya, alhasil sembahyangnya dengan baik dan benar, sempurna. Apabila ada seseorang yang melakukan sholat dengan sempurna, maka gembiralah sholat itu seraya dia berkata, faqalatis sholat, maka berkatalah sholat. Apa kata sholat? Hafizakallah kama hafiztani. Mudah-mudahan engkau dijaga dan dipelihara oleh Allah sebagaimana engkau telah menjaga dan memelihara aku, katanya. Masya Allah. Yang ngomong siapa? Sholat. Girang waktu sembahyang. Terima kasih engkau telah menjaga aku, engkau telah memelihara aku, wudu engkau sempurna, ruku engkau sempurna. Terima kasih, kata sholat. Hafizakallah kama hafizdani. Mudah-mudahan engkau dijaga dan dipelihara oleh Allah sebagaimana engkau telah menjaga dan memelihara aku. Girang sholat itu. Tapi sebaliknya, kata Nabi Muhammad, wa idza asaa ar-rajulu sholata, apabila ada orang yang asal-asalan sholatnya, dia lakukan sembahyang itu dengan cara yang tidak benar, tidak sempurna, enggak sempurna wudunya, enggak sempurna rukunya, enggak sempurna wudunya, apabila ada orang yang mengerjakan sholat seperti itu asal-asalan, faqalatis sholat,
maka sholat pun juga akan berkata. Dengan marahnya itu sholat. Apa kata sholat? Dhayya'akallah kama dhayya'tani. Mudah-mudahan engkau dicampakkan oleh Allah sebagaimana engkau telah mencampakkan aku, katanya. Masya Allah, yang ngomel sholat, yang ngomel sholat. Nah, nilai keimanan kita, kata Nabi, yazidu wa yankus, kadang nambah, kadang kurang. Kadang nambah, kadang berkurang. Oleh karena itu, Nabi sampaikan dalam hadis ini, salah satu, ada tiga hal. Man kunna fihi, barang siapa yang tiga hal ini ada di dalam dirinya, yastakmilu imanahu, niscaya akan sempurnalah nilai keimanan dia. Masya Allah, iman kita akan dianggap sempurna manakala tiga hal ini ada dalam diri kita. Apa itu? Yang pertama, kata Nabi, rajulun la yakhafu fillah laumata laimin. Masya Allah, orang itu akan dianggap sempurna imannya ketika di dalam dirinya la yakhafu fillah, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, sekalipun begitu beratnya ujian dan cobaan, celaan dan cacian, makian dan fitnahan kepada dia. Ketika dia menjalankan perintah Allah, tidak ada rasa gentarnya sekalipun ada tekanan yang luar biasa. Paham gak maksudnya? Sekalipun ada tekanan yang luar biasa, selama itu perintah Allah, maka dia tidak takut siapapun yang menekan itu. Kalau ada itu dalam diri seorang, berarti nilai keimanannya sudah sempurna. Masya Allah. Ini gampang apa susah? Ih, gak gentar pak. Kita ditekan, diintimidasi, dicaci, dimaki, dihina, wah, Masya Allah. Tapi dia tetap jalankan itu. Selama itu perintah Allah, maka dia akan utamakan perintah Allah dibandingkan dengan perintah-perintah yang lain. Nabi Ibrahim pernah ditanya oleh seseorang. Ketika ada seseorang datang kepada Nabi Ibrahim, kemudian dia bertanya, li ayyi syai'in ittakhazakallahu khalila. Kalau bahasa kita, Ibrahim, aku mau tanya sama engkau. Engkau mendapatkan julukan Khalilullah. Nabi Ibrahim julukannya apa? Khalilullah. Kalau Nabi Musa, Kalimullah. Nabi Isa, Ruhullah. Orang nanya sama Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, apa yang menyebabkan engkau mendapatkan titel, mendapatkan maqam, derajat, kedudukan Khalilullah, sebagai kekasih Allah? Apa yang menyebabkan engkau mendapatkan itu? Faqala Ibrahim bisalasati asya. Aku mendapatkan derajat sebagai Khalilullah, mendapatkan kedudukan sebagai kekasih Allah, bisalasati asya, dengan sebab tiga hal. Satu di antaranya, yang pertama, Nabi Ibrahim itu mendapatkan daripada titel Khalilullah, ikhtartu amarallahu ta'ala ala amarin khairi. Masya Allah. Kata Nabi Ibrahim, satu di antaranya dari tiga itu, aku mendapatkan julukan Khalilullah, aku mendapatkan kedudukan sebagai Khalilullah, karena aku lebih mengutamakan, lebih mendahulukan perintah Allah dibandingkan perintah-perintah yang lain. Itu yang menyebabkan aku mendapatkan daripada titel Khalilullah.
Aku enggak khawatir, aku enggak takut, aku tidak gentar. Aku akan dahulukan perintah Allah dibandingkan perintah yang lain. Makanya enggak heran kalau dalam sejarah tercatat betapa beratnya ujian seorang Ibrahim ketika nilai kadar keimanannya teruji oleh Allah. Maka diujilah Nabi Ibrahim dengan satu perintah yang amat sangat luar biasa, yang mungkin tidak akan bisa dilakukan oleh manusia-manusia yang biasa. Apa? Disuruhnya dia untuk menyembeli anak kandungnya. Disuruh motong anak. Allah perintahin menyembeli anaknya. Kira-kira kalau itu perintah datang sama kita bagaimana, Bang? Hah? Orang tua mana yang tega menyembelih daripada anak kandungnya? Ayah yang macam apa yang bisa berani tega untuk menyembelih darah dagingnya? Gak akan ada. Tapi itu dilakukan oleh seorang Ibrahim karena lantaran itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu perintah Allah, seberat apapun dia lakukan. Jadi pantas kalau seandainya Ibrahim mendapatkan maqam derajat menjadi Khalilullah, dia lebih mengutamakan. Nah, ciri kalau seandainya jiwa itu ada di dalam diri kita, rasa semangat menjalankan perintah Allah dalam situasi dan kondisi apapun, sekalipun dihina, sekalipun dicaci, sekalipun dicela, sekalipun diintimidasi dan didekam, tetap dia tidak ada rasa takut dan khawatir, tetap dia mendahulukan perintah Allah. Kalau itu ada, berarti iman kita adalah iman yang apa? Sempurna. Insya Allah. Kalau itu ada dalam diri kita, berarti sempurna nilai keimanan kita. Masya Allah. Satu tuh yang ciri orang yang insya Allah imannya sempurna. Nih, untuk yang satu ini udah ada belum sama diri kita nih? Halo? Ya Allah, ya Rabbana. Ternyata untuk mencapai predikat sempurna iman itu enggak semudah membalikkan telapak tangan. Betul ya? Kalau bicara orang yang beriman, ada enggak? Ada enggak? Iya, banyak. Insya Allah kita termasuk. Ya, insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Amin. Ya Rabbal. Ada hadis Nabi, apabila kamu melihat, kata Nabi Muhammad, apabila kamu melihat ada orang yang datang di masjid, apabila kamu melihat ada orang yang berkunjung ke masjid, apa kata Nabi? Fashhadu lahu bil iman. Maka saksikanlah bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis itu. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Satu. Tadi ada berapa tuh? Hah? Yang kedua, orang itu akan sempurna nilai imannya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala yura'i bi syai'in min amalihi. Yang pertama, bahwa orang itu dianggap sempurna nilai imannya kalau di dalam dirinya punya rasa istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dalam situasi dan kondisi apapun juga. Dia akan utamakan dan dia akan dahulukan perintah Allah dibandingkan perintah-perintah yang lain. Ciri yang pertama. Yang kedua, wala yura'i bi syai'in min amalihi. Orang itu tidak pernah memamerkan amal-amal ibadah yang sudah dilakukan kepada orang lain. Ikhlas karena Allah, enggak ada. Wala yura'i, enggak riya. Tahu riya enggak? Enggak riya amal ibadahnya. Ada orang ibadahnya, Pak, hanya karena pengen mendapatkan perhatian dari orang lain supaya orang menganggap dia orang yang rajin sholat, supaya dia dianggap orang yang rajin ibadah, bukan karena Allah. Nah, orang yang seperti ini menggambarkan bahwa nilai keimanannya belum sempurna.
Bahkan rusak imannya gara-gara punya sifat riya. Riya ini termasuk adalah ar-riya sirkul asghar. Riya itu adalah syirik yang paling kecil. Sifat syirik yang paling kecil adalah riya. Menduakan Allah, tidak ikhlas di dalam ibadahnya. Ibadah, sholat dia, ruku dia, sujud dia, baca Quran dia, tapi tujuannya bukan karena Allah, tapi tujuannya ingin mendapatkan perhatian dari siapa? Dari orang lain. Riya namanya. Kalau itu ada, berarti dia telah menduakan Allah. Jadi ternyata syirik itu bukan hanya ada di Gunung Kawi. Syirik itu bukan hanya ada di dalam goa, di atas gunung. Tapi ternyata perbuatan syirik bisa terjadi di dalam masjid, bisa terjadi di dalam musola, di majlis zikir dan lain sebagainya. Kenapa? Karena pada saat dia melakukan ibadah tidak ikhlas karena Allah. Innallaha la yaqbalu minal a'mali illa ma kana lahu khalisan. Buang jauh-jauh sifat riya. Ada doa yang selalu dibaca ketika kita melaksanakan ibadah. Allahumma tahhir a'malana minar riya. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa alsinatana minal kadhib wa ayunana minal khiyana bi rahmatika ya azizu ya ghaffar. Doa. Saya dengar doa ini dibaca oleh Syekh Abdul Rahman As-Sudais di depan Ka'bah ketika beliau menjadi khatib salat Jumat di Masjidil Haram Mekah. Jadi ketika dia melaksanakan salat Jumat, khutbah Jumat, di antara khutbah Jumat ketika dia berdoa, bukan hanya Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, tapi dia baca di depan Ka'bah berulang-ulang doa itu dibaca. Allahumma tahhir a'malana minar riya. Ya Allah, bersihkan amal ibadah kami dari riya. Bersihkan salat kami dari riya. Bersihkan tawaf kami dari riya. Bersihkan sa'i kami dari riya. Bersihkan seluruh amal ibadah kami dari apa? Riya. Karena riya menghabiskan nilai-nilai ibadah kita, saudara. Orang yang sempurna imannya, la yura'i bi syai'in min amalihi, tidak pernah memamerkan dengan siapapun amal-amal yang dia lakukan, ibadah yang dia lakukan. Semuanya dilakukan ikhlas karena Allah, insya Allah. Dua tuh ciri daripada orang yang sempurna imannya. Kalau beriman insya Allah banyak nih ya, semen nilai kadarnya kayak imanannya. Kalau imannya sih insya Allah mudah-mudahan. Yang ketiga, yang terakhir, ciri daripada orang yang sempurna imannya, kata Nabi, yang pertama konsisten dia selalu mendahulukan dan mengutamakan perintah Allah dalam situasi dan kondisi apapun, dalam tekanan dan intimidasi apapun, tetap dia mendahulukan dan mengutamakan perintah-perintah Allah. Yang kedua, tidak ada di dalam diri orang itu sifat riya di dalam amal-amal ibadahnya. Ikhlas karena Allah. Dan yang ketiga, orang itu akan dianggap sempurna nilai keimanannya. Kapan? Wa iza urida alaihi amrani. Apabila dihadapkan kepada orang dua perkara. Ahaduhuma lidunya. Perkara yang pertama untuk urusan dunia. Wal akhir lil akhirah, sementara yang urusan yang kedua untuk urusan akhirat. Ciri orang yang sempurna imannya, apabila dihadapkan kepada dia dua perkara, yaitu urusan dunia dan urusan akhirat, ikhtaro amrul akhirah ala dunia, maka orang itu akan memilih urusan-urusan akhirat dibandingkan urusan apa? Dunia. Berarti orang itu udah sempurna tuh nilai imannya. Dia lebih mentingin urusan apa? Akhirat.
tadi Pak, kira-kira jam 2 siang ada yang telepon kita misalnya. Ada yang telepon kita, kemudian dia bilang begini, "Bang, Abang hari ini sore ini ada di mana, Bang?" Kira-kira jam 4 deh, Bang. "Oh, saya jam 4 ini hari Rabu, saya ada pengajian di masjid." "Oh gitu. Iya, saya enggak bisa diganggu dah tuh. Itu emang jadwal saya pengen duduk pengajian." "Ya di masjid hari Rabu jam 4 sore. Jadi enggak bisa diganggu." "Bagus enggak?" "Bagus enggak tuh?" "Oh. Jadi enggak ada di tempat dong, Bang? Enggak ada." "Ya udah, baik deh, Bang. Makasih." "Kenapa emang?" "Enggak, tadinya saya mau datang ke rumah Abang, kebetulan ada rezeki. Saya pengen sedekah, pengen hadiah sama Abang 5 juta. Kalau memang Abang enggak ada, ya udah mungkin bukan rezekinya Abang. Bukan orang lain aja dah." Kira-kira kalau dengar kayak begitu ngaji apa kagak, Pak? Hah? Halo? Kira-kira ngaji apa kagak tuh kalau begitu? Ya Allah, jangankan ente, aneh juga begitu kali. Belum sempurna iman kita dalam hal yang sekecil itu saja. Maka ciri yang ketiga, yastakmilu imanahu, akan sempurna nilai keimananmu, kata Nabi Muhammad. Kapan? Apabila dihadapkan kepadamu amrani, dua perkara. Yang pertama urusan-urusan akhirat, yang kedua urusan dunia. Maka dia akan memilih urusan akhirat dibandingkan dengan urusan apa? Dunia. Berarti kalau begitu kita udah bisa masuk belum? Udah sempurna belum? Hah? Habis ini kita WA lagi yang tadi. Gua terima 5 juta, gitu. Ya Allah, ternyata berat. Ini gambaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus minta terus, makanya ada doa. Allahumma inna nastafizuka wa nastaudiuka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa auladana wa kulla syai'in ataitana. Minta, ya Allah tolong jaga agama kami, ya Allah. Jangan sampai goyah ini agama kami. Ya. Sebab nanti ujian begitu banyak, fitnah-fitnah dunia begitu banyak di hadapan kita, saudara. Sehingga Nabi mengisyaratkan badiru bil a'mali salihah, segeralah kalian untuk beramal soleh, segeralah kalian untuk beribadah. Fasatakunu fitanun kakito'in daili muslim, karena nanti satu masa fitnah begitu banyak sehingga kamu sulit untuk beribadah, gelap hatimu, kamu akan sulit untuk beribadah, susah beribadah, bahkan kamu tinggalkan itu ibadah. Kalau itu sudah terjadi, fitnah begitu banyak yang ada di hadapanmu, apa kata Nabi? Maka banyak di antara umatku yusbihu rajulun mu'minun wa yumsi kafiran, pagi dia beriman, sore dia kafir. Nanti satu masa ketika banyak ujian dan cobaan begitu, dia rela tinggalin itu semua. Makanya oleh karena itu, cari benteng untuk menyelamatkan iman kita. Amin ya Rabbal. Dan satu di antara benteng itu adalah duduk kita di majlis-majlis yang seperti ini. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita. Al-Fatihah.